guys, balik lagi di channel gue, CMT Project. Nah, pada kali ini gue akan membuat video tutorial lagi tentang teknik vaulting. Oke, jadi kan kemarin kita sudah membahas tentang safety vault ya. Dan sekarang gue mau berbagi kepada kalian semua tentang speed vault. Oke, nah, apa itu speed vault? Oke, jadi speed vault itu hampir-hampir mirip sama safety vault. Cuman, bedanya antara speed vault dengan safety vault adalah ketika safety vault menggunakan tangan dan kaki yang menyentuh ke permukaan obstacle, tapi speed vault hanya menggunakan tangan saja, tidak dengan kaki. Jadi kaki hanya melewati obstacle-nya aja. Oke teman-teman, sekarang kita belajar posisinya dulu seperti biasa. Nah jadi sebenarnya hampir sama aja sama safety vault. Kita posisinya juga sama, bentuknya juga hampir sama, hanya saja tangan saja yang menyentuh dari obstacle-nya. Nah, misalkan kita melakukan safety vault, kita menaruh kaki sejajar dengan tangan, tapi kali ini kita hanya menggunakan kaki untuk mengayun ke atas dan melompat saja. Jadi nggak kena obstacle-nya gitu, nggak kena rintangannya. Jadi misalkan kalau kita menggunakan tangan kanan, kaki kanan melompat dan kaki kiri mengayun saja. Oke. Seperti itu, begitu juga dengan tangan kiri, jadi kaki kiri yang lompat, kaki kanan hanya mengayun saja. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk latihan awalnya, kita bisa mulai dengan gerakan seperti ini. Jadi tangan taruh di obstacle atau dari tangan, kaki kanan melompat dan kaki kiri mengayun ke depan, lewatin dulu aja, seperti ini. Nah, ketika kaki kita mengayun atas kayak gini, badan kita ikut dimiringkan. Jadi kita kaki ke atas, badan miring. Kayak gitu. Oke teman-teman, sekarang kita akan mempraktekkan semua yang udah kita dapat, seperti posisi badan, posisi tangan dan posisi kaki, yang kita akan menggabungkan semuanya untuk melakukan safety vault, dan saya akan mempraktikkannya beberapa kali. Oke guys, terima kasih karena telah menyaksikan video tutorial dari gua mengenai speed vault. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel gua, karena subscribe itu gratis. Dan ya, apa salahnya sih? Nah, oke, dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.